Selamat datang di Rai Channel. Jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Sinopsis Pardes hari ini, Senin 5 Februari 2018 pukul 15. Berikut sinopsis Pardes hari ini, Senin 5 Februari 2018. Atas suruhan Indu, Raghav minta Naina hadir ke pernikahan Fer dan Sanjana. Tapi Naina menerangkan sebuah kondisi. Apakah Raghav memahaminya? Raghav sangat ingin membebaskan Rajiv dari penjara. Sementara Naina mendengar pembicaraan Balraji yang berencana mengungkapkan semua pada Indu. Usaha Raghav membebaskan Rajiv ternyata sia-sia. Selanjutnya, Naina mendapat kesempatan untuk membalas perlakuan Fer. Tapi Naina justru berakhir berada di mobil Raghav. Naina minum minuman beralkohol untuk menghangatkan tubuhnya. Sementara Raghav membawa pulang Naina yang dalam keadaan mabuk ke rumah keluarga Meira. Parmeshwari dan Suda memarahi Sanjana karena mengungkapkan kehamilan palsunya kepada Naina. Sinopsis Pardes hari ini, Senin 5 Februari 2018. Naina berusaha mengungkap apakah Parmeshwari terlibat dalam penjebakan Rajiv. Sementara Raghav mengatakan dia telah menghapus video Naina dari handphonenya. Setelahnya, Sanjana menghina Naina saat dipakaikan mehendi di tangannya. Naina adalah seorang dosen asli India yang pindah ke Austria meninggalkan ibunya yang sedang sakit. Naina terpaksa menjadi tulang punggung keluarga sejak sang ayah meninggal dunia. Pindahnya Naina membuatnya mengalami banyak kejadian hingga akhirnya menikah dengan Raghav. Raghav merupakan seorang anak yatim piatu yang diurus oleh pemilik perusahaan besar, Indumati Lalmira. Rumah tangga keduanya berjalan tak harmonis di awal, namun pada akhirnya keduanya sama-sama merasakan cinta dalam pernikahan tersebut. Demikian sinopsis Pardes hari ini, Senin 5 Februari 2018. Terima kasih.